Halo semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Kali ini saya main game Metro 2077. Jadi game ini emang termasuk game baru. Dan musuh di game ini tuh kayak Metro versi PC, cuman ini bukan Metro asli sih. Ini game offline, 100% offline. Ya, ini tanpa internet bisa dilihat. Tuh, offline mode. Oke, di sini ada setting. Udah high FPS, ini nggak tahu ini untuk nunjukin FPS atau high frame rate ya. Ditulisnya cuman FPS centang. Oke. Tapi nggak ada gambar tulisan FPS-nya ya. Langsung aja kita ke battle. Ada single player. Single player itu offline pastinya dan multiplayer itu online ya. Kita ke single player. Di sini blok 1 ya. Langsung ke battle. Wow. Ini freedom 37%, alliance 63%. Ini game bener-bener susah. Kalau dibilang susah, sangat susah. Oke, langsung aja kita ke battle. Gue udah pernah main ya. Tadi sebelum gue review nih, gue main dulu. Dan bener-bener susah sekali. Susah sekali. Oke, langsung aja di start. Ini mungkin musiknya terlalu keras ya. Oke. Kita maju. Ini kontrolnya ya. Dan ini bisa ganti weapon. Kalau ganti weapon tinggal ke slide ke bawah yang ini. Shred. Shred yang mana ya? Yang kiri. Gila, ini susah banget ini kalau pakai pistol. Kalau pakai pistol sama dengan bunuh diri, bro. Tuh, langsung mati. Bisa aja saya langsung mati ya. Mendingan saya lari aja. Lari. Ini kalau pakai pistol sama dengan bunuh diri, bro. Oke. Kita lari ya. Ini susah asli. Kita harus nge-kill zombie sebanyak 12, tapi zombinya tuh susah banget dimatiin, bro. Sumpah susah asli, nggak bohong ini susahnya. Oke. Diarahin ke kepala pun dia nggak mati langsung gitu loh. Ini 5 nih. Oke. Semoga bisa menang ya, karena nih coba buat main gameplay. Wah, gila, gede banget bro, langsung mati anjir. Tuh kan susah banget. Oke, kita coba lagi. Ada increase apa itu? Wow, ini susah banget ini ya. Ini ada 300. Jadi 300 ini buat kita beli armornya, tapi duit saya jelas kurang banget ya, sangat-sangat kurang. Oke, menyedihkan sekali. Kita bisa balik, caranya kebalik gimana? Caranya kembali tuh battle aja single player. Wow, ini susah ya. Oke, kita coba lagi buat battlenya. Ini game bener-bener susah ya. Tattoo style susah ini. Ini game susah ya, jangan kira gampang bro, emang susah ini. Sangat susah. Saya udah bidik kepalanya ya. Terus iya, dia nggak mati-mati loh asli. Dia kuat, tangannya perutul-perutul ya. Tangannya perutul pun dia masih kuat. Oke, kita bunuh 6 lagi ya. Kita bunuh 6 lagi, bro. Thank you.
Wah, dia kuat sekali tuh bosnya kali ya. Tuh, dia kuat banget sumpah asli. Kuat sekali, sangat kuat, bro. Oke, dia benar-benar kuat sih, asli kuat. Oke, gua nggak tahu itu kelemahannya di sebelah mana zombinya. Soalnya biasanya tuh kalau zombie itu kan di apa namanya kepalanya gitu ya. Oke, dan ini menang. Oke, increase reward kalau mau increase kayaknya nonton itu ya, nonton apa namanya, nonton iklan. Jadi wah, gimana ya? Oke, di sini ada kedua nih, yang kedua ya. Oke, langsung aja ke battle. Mungkin tempatnya masih agak sama-sama. Oh, beda bro. Mantap sekali. Oke. Ini 14 zombie sekarang. Ngeri banget sumpah asli. Ngerinya sebenarnya ngeri banget, tapi ini enak banget dimainkan ya. Oke, gua harus melihat kanan kiri. Ini zombinya nih. Kanan kiri pasti. Oke. Nggak mati-mati, bro. Sumpah. Nggak mati-mati ini. Zombinya kuat sekali. Wow, ada yang besar, bro. Oke. Sangar ya gamenya ya, mantap. Sama aja bunuh diri ya pakai senjata kayak gini ya. Tapi dia tuh nggak bisa maju gitu loh. Tapi susah banget matinya, gila. Sumpah dia susah banget matinya, bro. Gak mati-mati. Wah, keluar lagi. Seru banget sih. Cuma susah ini. Dia cuma lewat sini ya. Wah, dia gak mati-mati bro, asli sumpah. Oke, dan ada yang cewek ini, cewek apa cowok ini? Dia kok joget ya? Gila. Oke, dia malah joget bro. Oke, tinggal 3 lagi. 3 lagi pastinya lebih gampang. 3 lagi tapi isinya bandot-bandot semua, bro. Zombie bandot ini. Oke. Pasti sih menang, pasti bisa menang ini. Oke, 12 berarti tinggal 2 ya.
sebenarnya dia tuh munculnya dari mana gitu loh. Apa gua harus ke bawah? Coba ya, gua ke bawah ya. Bawah tuh nggak ada isinya, bro. Bawah tuh nggak ada isinya ya. Ini tempatnya sebenarnya agak luas juga sebenarnya ya. Bisa kemana-mana, cuman tinggal dua di mana ini? Wow, di sini, bro. Di awal-awal pasti gampang ya zombinya ya. Tapi nanti kalau pas di akhir pasti susah, bro. Oke. Oke, ini udah selesai. Terus kita coba keluar. Ini tetap aja 130 ya. Oh. Coba kita lihat ke beginner set. Wah, ini beli sih 26. Berapa harganya? 26.000 ya. Ada senjata harganya 1.000 ini. Uzi Pro Micro SMG harganya 250 gold. Wow. Mahal sekali, bro. Ini juga nih senjata-senjatanya. Pistol-pistolnya. Dan di sini tuh rifle, Uzi dan segala macamnya. Mantap ini. M4 ya. Scar ini. Terus AK47 ini pasti sakit ya, damage-nya tuh AK47. Wow, ini lagi aspal, mantap. Terus di sini ada baju-baju ya, atau skin-skin gitu. Ini mantap juga, bro. Level 13 unlock nih kayaknya. Atau apa ini? Yang 13-10 itu kayaknya level juga. Ada yang bisa beli pakai gold, ada yang bisa pakai levelnya di unlock mungkin ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe. Ini offline 100%. Kalau kalian tuh pengen di subscribe, di sini ada amunisi juga. Kalau kalian suka sama videonya, di subscribe ya channelnya. Terus gue bakalan share game-game offline pokoknya. Terus. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe dan bye.